Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Kreatif dan Modif. Inilah motor Yamaha R15 yang sudah saya modif sendiri. Bukan untuk bangga-banggaan, tapi adalah untuk seni. Karena kata orang saya adalah berjiwa seni. Nah, ini seni saya, saya tumpahkan di sini untuk saya jadikan kreativitas di motor Yamaha R15 versi 2. Saya bentuk seperti ini. Motor apa ini, Mas? Kalau sampean itu jadinya motor Scarpe gitu ya? Motor sport. Oh ya wes, motor sport wes. Iki knalpotnya, knalpot saya bikin sendiri ala kadarnya dengan pipa aluminium, dan saya buat seperti ini agar aman untuk pengendara yang di belakang supaya nggak nyemprot ke mata. Ban 150 belakang. Ini udah saya share di video yang lama, yang lalu. Untuk yang ini saya tambahin pasang apa ini namanya, Mas? Frame slider gitu ya? Ya. Ya, untuk pelindung bodi apabila kita terjadi crash atau tiba karena sikilnya nggak nyandak. Seperti ini bentuknya. Nah, begitu. Dari samping sini, barangkali ada teman-teman yang ingin modif seperti ini atau seperti apa, bisa pesen di channelnya Bang Ade Kosasi. Nomor telepon ada di YouTube-nya Bang Ade Kosasi. Kalau nggak salah berada di Kerawang. Nah, terus ada juga yang di Bekasi, Narogong, itu ada. Channel YouTube-nya ada, silahkan Anda lihat. Tapi kalau ini kebetulan saya bikin sendiri, teman-teman. Apa nih tadinya? Ini R15 versi 2. Tapi saya rubah jadi seperti ini. Mantap, ya. Seperti apa namanya ya? Jadi 15 siluman ini. 15. Iya. Masalahnya kalau ketemu orang di jalan, ini motor apa, Mas, katanya? Mereka bertanya motor. Saya bilang ini motor RZR. Bohong sedikit nggak apa-apa. Nah, cuma itu seperti ini bentuknya yang sekarang, dari agak jauh dikit. Nah, untuk hiburan, salam untuk para modifikasi motor baik Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, dan lain-lain sebagainya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Tetap sopan santun di jalan, sesama pengendara, hargai pengguna sepeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.